Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans high job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Angga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, kali ini dibikin merinding ya guys. Astaga, ada komen pedes banget nih buat Ajob dari salah satu fans. Nah sahabat, untuk kalian semua penasaran kan seperti apa komen pedas yang ditujukan kepada Bang Ajob? Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Job Lovers, kabar terbaru datangnya dari si Babang Tampan Rangga Ajob ya, yang mana di sini ngeri banget ya sahabat, karena ada salah satu fans yang memberikan komen yang sangat pedas buat Rangga Ajob. Dan di sini Mimin akan coba membacakan ya apa komenan tersebut. Di sini ada Retika Karsiati ya, hidup Rangga gak bakal tentram. Dan di sini ada Arini 3112D, hidup kamu gak bakal tentram bu, katanya ya balas. Dan ada juga ya yang aminkan, dan juga aku gak suka lagi sama mereka. Nah mereka ini siapa ya sebenarnya, apakah Rangga Ajob ataupun Heiko van der Vecken? Nah komenan-komenan tersebut sangat bikin kita merinding ya, yang mana seperti yang kita ketahui sebelum ini Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken sangat sering sekali dielulukan ya, apalagi oleh para fans Ajob, yang mana para fans Ajob ini sangat bucin sekali terhadap pasangan ini. Tapi setelahnya mereka berakhir atau berpisah ya, banyak sekali komenan-komenan yang sangat membuat kita sebagai fans Ajob merasa apakah benar ini komenan dari para fans atau haters atau ya netizen, ataukah ada unsur-unsur di balik semua itu sehingga membuat banyak sekali komenan-komenan yang sangat miris sekali, apalagi setelah berpisahnya Rangga Ajob dan Heiko, banyak sekali komenan-komenan. Nah, apakah ini pertanda bahwa para fans Ajob ini masih mengharapkan Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken ini tetap bersatu? Ya, mungkin seperti itu ya sahabat, karena seperti yang kita ketahui, sampai saat ini para fans Ajob terus mendoakan supaya Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken ini terus bersatu. Walaupun seperti yang kita ketahui ya, Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken sudah mempunyai jalan masing-masing. Rangga Ajob dengan Caitlin, dan Heiko bersama Lorenzo. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya sahabat. Walaupun seperti itu, masih banyak yang suka dan masih banyak yang mendoakan supaya Heiko dan Rangga Ajob ini tetap bersatu. Nah, kita sebagai fans Ajob cukup mendoakan yang terbaik saja buat mereka ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut kita. Cukup doa saja yang kita berikan buat mereka berdua. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang masih mendukung terus Rangga Ajob, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kedepannya Rangga Ajob akan bersatu kembali dengan Heiko van der Vecken. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.